Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT AMNO Tengku Datu Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz gagal dalam usahanya memfailkan afidavit bagi memperbetulkan fakta didakwa tidak tepat dalam afidavit Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkaitan tita adendum dalam kes pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Semakan kehakiman itu bagi mencabar kewujudan perintah tambahan tita adendum yang dikatakan diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong ke-16 supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara enam tahun di rumah ketika ditemui pihak media selepas prosiding yang dijalankan secara dalam kamar di Mahkamah Tinggi di sini, Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Gambali yang mewakili Jabatan Peguam Negara AGC memaklumkan Hakim Datuk Amarjit Singh menolak permohonan itu atas alasan permohonan Najib ketika ini adalah sebelah pihak ekspati dan tiada peruntukan undang-undang untuk Tengku Zafrul memasukkan afidavitnya ketika ini. Tengku Zafrul boleh mencuba semula untuk memasukkan affidavit sekiranya mahkamah membenarkan permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan Datuk Seri Najib, kata Ahmar Hanir. Sementara itu, Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah ketika ditemui media berkata Beliau membantah permohonan Tengku Zafrul bukan salah seorang pihak dalam permohonan semakan kehakiman Najib Tiada prosedur, maka hakim menolak permohonan itu Namun, jika Najib mendapat kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan tita adendum beliau Tengku Zafrul boleh memfailkannya kembali mohon kebenaran fail affidavit Tengku Zafrul mungkin akan tidak berbuat demikian lagi tetapi tidak rugi untuk mencuba alasan sama badan peguam tidak dibenarkan mengikut kes kerana ia adalah ex sebelah pihak katanya Tengku Zafrul diwakili peguam Datuk Sunil Abraham Sebelum ini, pihak pembelaan Tengku Zafrul berkata, afidavit diikrarkan ahli majelis kerja tertinggi MKT AMNO itu adalah untuk menangani secara khusus pengataan terkandung dalam afidavit tambahan nomor 3 yang diikrarkan oleh Ahmad Zahid yang juga presiden AMNO pada 9 April lalu. Menurutnya, ia berikutan terdapat fakta didakwa tidak tepat yang perlu diperbetulkan. Menurut bidang kuasa sedia ada Mahkamah dan Aturan 92 Kaedah 4, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Najib 70 memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi di sini pada 1 April menerusi Tetuan Syafi Co. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri Komisioner General Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia sebagai responden. Bekas ahli parlemen pekan itu memohon perintah supaya ke semua responden atau seorang daripada mereka diarah untuk menjawab dan mengesahkan kewujudan tita adendum bertarik 29 Januari 2024. Najib juga memohon perintah jika tita itu wujud maka ke semua responden atau seorang daripada mereka perlu melaksanakannya dan dengan serta-merta memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur untuk menjalani baki hukuman penjara di rumah. Bekas Perdana Menteri Berkenaan memohon perintah supaya semua atau seorang daripada responden memberikan salinan tita utama oleh yang di Pertuan Agung ke-16 berhubung pengurangan hukuman penjara dan denda serta tita adendum Selain memohon kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah, ahli majelis kerja tertinggi MKT Amno Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz gagal dalam usahanya memfailkan affidavit bagi memperbetulkan fakta didakwa tidak tepat dalam affidavit Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. berkaitan tita adendum dalam kes pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Semakan kehakiman itu bagi mencabar kewujudan perintah tambahan tita adendum yang dikatakan diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong ke-16 supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara enam tahun di rumah. Ketika ditemui pihak media selepas prosiding yang dijalankan secara dalam kamar di Mahkamah Tinggi di sini, peguam kanan persekutuan Ahmad Hanir Gambali yang mewakili Jabatan Peguam Negara AGC memaklumkan Hakim Datuk Amarjit Singh menolak permohonan itu atas alasan permohonan Najib ketika ini adalah sebelah pihak ekspati dan tiada peruntukan undang-undang untuk Tengku Zafrul memasukkan afidavitnya ketika ini. Tengku Zafrul boleh mencuba semula untuk memasukkan affidavit sekiranya mahkamah membenarkan permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan Datuk Seri Najib, kata Ahmar Hanir. Sementara itu, peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, ketika ditemui media, berkata beliau membantah permohonan Tengku Zafrul bukan salah seorang pihak dalam permohonan semakan kehakiman Najib. Tiada prosedur, maka hakim menolak permohonan itu. Namun, jika Najib mendapat kebenaran, semakan kehakiman mencabar kewujudan Tita Adendum. Beliau, Tengku Zafrul, boleh memfailkannya kembali mohon kebenaran file affidavit. Tengku Zafrul mungkin akan tidak berbuat demikian lagi tetapi tidak rugi untuk mencoba. Alasan sama badan peguam tidak dibenarkan mengikut kes kerana ia adalah ekspati sebelah pihak katanya. Tengku Zafrul diwakili peguam Datuk Sunil Abraham. Sebelum ini, pihak pembelaan Tengku Zafrul berkata, Afidavit diikrarkan ahli majelis kerja tertinggi MKT AMNO itu adalah untuk menangani secara khusus pengataan terkandung dalam afidavit tambahan nomor 3 yang diikrarkan oleh Ahmad Zahid yang juga presiden AMNO pada 9 April lalu. Menurutnya, ia berikutan terdapat fakta didakwa tidak tepat yang perlu diperbetulkan. Menurut bidang kuasa sedia ada mahkamah dan aturan 92 kaedah 4 kaedah-kaedah mahkamah 2012. Najib 70 memfailkan permohonan itu di mahkamah tinggi di sini pada 1 April menerusi tetuan Syafi Co. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner General Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia, sebagai responden, bekas Ahli Parlimen Pekan itu memohon perintah supaya kesemua responden atau seorang daripada mereka diarah untuk menjawab dan mengesahkan kewujudan tita adendum bertarik 29 Januari 2024. Najib juga memohon perintah jika tita itu wujud, maka kesemua responden atau seorang daripada mereka perlu melaksanakannya dan dengan serta merta memindahkan beliau dari penjara kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur untuk menjalani baki hukuman penjara di rumah. Bekas Perdana Menteri Berkenaan memohon perintah supaya semua atau seorang daripada responden memberikan salinan tita utama oleh yang di Pertuan Agung ke-16 berhubung pengurangan hukuman penjara dan denda serta tita adendum selain memohon kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.